Pemirsa, pebiliar Indonesia Derin Asaku Sitorus berhasil menyabet gelar juara Junior World Handball Championship Austria tahun 2023. Pencapaian ini membuat Derin mengukir rekor sejarah baru di Indonesia bagi cabang biliar. Prestasi membanggakan mampu diraih pebiliar Indonesia Derin Asaku Sitorus yang berhasil menyabet gelar juara Junior World Handball Championship 2023 di Austria. Setibanya di tanah air, Derin disambut pengurus PB Popsi, keluarga hingga klub mantra tempatnya berlatih. Derin menjadi juara pertama dalam ajang turnamen biliar dunia Predator Pro Biliar Series di kelas Junior World Handball Championship yang digelar di Klagenfurt, Austria. Derin sukses mengalahkan pebiliar asal Amerika Serikat, Adrian Prasad, dengan skor 6-4 pada partai final. Awal-awal kalah dengan orang Amerika, skor 6-5 dengan skor ketat. Tapi Derin berpikir dia harus pantang menyerah. Jadi sehingga Derin melaju sampai pajak babak final, quarter final sampai final pun akhirnya Derin sampai juara. Prestasi Derin menjadi juara dunia junior ini sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasi prestasi ini karena ini baru pertama kali atlet biliar Indonesia mampu meraih juara umum di kancah internasional. Tentunya dan lagu Indonesia Raya mengumandang di Austria ini sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Usai berhasil meraih juara dunia tingkat junior, Derin akan mempersiapkan diri untuk mengikuti All Japan Open Championship di bulan November mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.